lihat di sini ya, ini ada tipenya ada tipe fresh ya. Kemudian ada luas bangunannya 45, luas tanahnya 105 dan spesifikasinya ini nih Bapak Ibu. Jadi lengkap ya, ada pondasi, struktur, dinding, platform, ada lantai, rangka atap, penutup atap sampai seterusnya ke spesifikasi lingkungan. Jadi ini lengkap sekali. Gak usah ragu-ragu untuk ambil di sini ya Bapak Ibu, bisa kontak di sini, nomornya ada. Ini ya nomornya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Oh ya, jangan lupa ini untuk dalamnya. Jadi bisa untuk garasi depan, ada lahan. Ada tempat tidur nih Bapak Ibu, tempat tidurnya dua ya, ada tempat tidur anak, ada tempat tidur utama. Kemudian ada ruang tamu, kemudian ada dapur. Oke, dan kamar mandi. Oke, langsung saja yuk kita masuk untuk unitnya yuk. Silakan. Oke, kita masuk ya, seperti apa unit dari tipe fresh ya. Jadi sampingnya bisa ada tanaman. Mungkin bisa kan Bapak Ibu